Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabatku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Dimanapun Anda berada, kaum muslimin, semoga sejahtera atas dirimu dan terkhusus untuk rakyat Aceh. Semoga selalu bahagia, baik diri atau keluarga. Semoga sehat, sentosa, sejahtera untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa persoalan yang menimpa saudara kita yang meninggal dunia akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh sekelompok massa, para tersangka pengeroyokan itu sudah ditangkap oleh jajaran kepolisian Tangerang, ya, tepatnya di daerah sektor Serpong, ya. Dan para tersangka tersebut ditangkap di daerah BSD. Dan kita bersyukur jajaran hukum segera mengambil tindakan. Para tersangka tidak lebih daripada 24 jam sudah tertangkap semuanya. Dan itu semua berkat kerjasama seluruh lapisan masyarakat, wabil khusus untuk rakyat Aceh, juga lembaga-lembaga di dalamnya. Di antaranya ada PAS, Persatuan Aceh Serantau, yang sudah membantu, bahkan membuat laporan ke jajaran kepolisian Tangerang. Juga daripada aliansi Aceh yang ada di Jakarta, juga kelompok daripada RKC yang juga sudah melayangkan somasi ke jajaran Polda Banten. Juga media-media Aceh lainnya yang terus menframingkan berita ini hingga kepolisian segera menangkap para tersangka itu dan sudah tertangkap. Juga seluruh masyarakat Aceh terkhususnya, saya ucapkan terima kasih berkat kerjasama kita semuanya. Persoalan ini akan segera rampung karena para tersangka sudah tertangkap. Mudah-mudahan kasus ini terang benderang dan kita bisa terus bersama-sama mengawal hingga tuntas, ya. Sama-sama kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan setiap urusan kita. Dan untuk keluarga korban, saya mengucapkan semoga kalian diberikan ketabahan, dan untuk almarhum semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kubur dan mengangkat derajat.